Kita akan membuat crepes cappuccino. Bahan yang digunakan 3 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok makan tepung terigu, 1 bungkus cappuccino, 1 butir telur. Air masak kurang lebih 60 cc. Pertama-tama kita kocok telur dan gula sampai rata. Kemudian kita masukkan semua bahan kecuali baking powder. Kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan baking powder. Kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kita panaskan teflon. Kita kecilkan apinya. Kemudian kita tuang adonan 1 centong sayur. Kita ratakan. Kita ratakan kembali dengan menggunakan kuas. Kita tunggu sampai pinggirannya mengering. Setelah adonan pinggirannya mengering dan terkelupas dengan sendirinya, tidak lengket lagi, kita lipat. Kemudian kita taruh di wadah. Kita ulangin sampai adonannya habis. Crepes cappuccino siap disajikan.